Halo guys, balik lagi di channel gua. Kali ini gua mau nyobain game yang katanya Dota 2-nya mobile. Nah, ini adalah game yang dikembangkan oleh Dragones dan Brodo Studio. Nah, katanya ini kayak Dota 2 nih. Kita lihat di sini, kita harus login bisa pakai akun Dragones, Google dan Facebook. Di sini gua login pakai akun Dragones ya. Nah, di sini kita ada rank-nya nih, dari murid 1, 2, 3 dan seterusnya. Kita langsung mulai aja. Di sini gua udah ngelewatin tutorialnya. Di sini lagi nunggu 10 player ya. Untuk kita mulai. Hero gua baru 4, gua pilih ini aja. Aegiris Ranger. Ini Trasek-nya nih. Trasek-nya auto chase MOBA. Oke, udah di pick semua hero-nya. Oke, kita mulai. Apakah ini mirip Dota 2? Di sini kita untuk beli itemnya nggak bisa langsung beli ya. Di sini kita harus beli dan diantar sama pet-nya. Kita ke hutan-hutan. Siapa tahu ada musuh di sini. Gue udah lama nggak main game MOBA ya, jadi mungkin agak kaku di sini. Kita tunggu dulu sampai creepnya maju. Lama creepnya. Nah, di sini gue beli item, terus nanti ada petnya nih yang nganter. Nah, ini dia petnya. Untuk gerakannya ini cukup smooth ya. Ini gue yang kualitas grafisnya rata kanan 60 fps. Gameplaynya seperti ini. Untuk mapsnya dia mirip ya sama Dota 2. Cukup mirip. Oh, ini axe nih. Kita cicil, kita pukul-pukul, kita tembak. Untuk itemnya, untuk build itemnya di sini dia udah otomatis direkomendasikan ya. Jadi kita tinggal beli aja apa yang direkomendasikan. Untuk tombol attack-nya di sini ada 3 macam untuk attack hero. Yang atas attack tower dan yang tengah ini opsional ya, bisa untuk apa aja. Cuman kalau untuk fokusin ke hero kita bisa pencet yang bawah. Untuk fokusin ke turret atau tower kita pencet yang atas. Waduh. Kita cicil-cicil dulu. Jangan nafsu. Aduh, nembak kemana gue tadi? Nah, untuk yang di atas skill ini fungsinya kayak mata yang di Dota 2 ya, gue lupa itemnya namanya apa. Jadi ini fungsinya untuk ngebuka maps biar kalau ada musuh lewat situ kita bisa lihat. Kita ngutan dulu, kita jungle. Aduh, nafsu tuh si bego. Aduh, mati tuh. Thank you.
Kita serang turretnya dulu, kita cicil-cicil towernya. Ah, mundur lagi, tunggu creepnya maju biar ditebein sama creep ya. Untuk item yang di sebelah kiri skill nih, fungsinya untuk regen HP, jadi bisa kalian pakai terus diarahin ke pohon kayak main Dota. Aduh, gue dikejar. Temen gue mana? Temen gue jauh cuy. Kita cicil-cicil lagi, cicil-cicil. Aduh, hampir tewas itu. Aduh, gue yang tewas dipacul. Aku udah hidup nih, kita samperin lagi guys, kita bales, kita datengin lagi tuh berdua. Lari gue masih lama ya, kita samperin lagi. Kita cicil-cicil dulu pakai skill 1. Aduh, kita cicil-cicil, cicil terus. Ah, mati nih. Ngisi lagi darahnya. Ah, temen gue datang nih. Mati lu. Aduh, gue malah nembak ke creep lagi. Ya, cicil. Aduh, turret. Oh, mati nih, mati. Aduh, turret. The enemy's turret has been destroyed. Jadi di game ini dia bisa siang, bisa malam ya. Kalau untuk malam, mapsnya juga agak gelap, jadi jangkauannya kurang luas. Waduh, nafsu si bego. The enemy's turret has been destroyed. The enemy's turret has been destroyed. Aduh, dikeroyok lo guys. Ah, kita cicil-cicil aja, tarik ulur, mundur, mundur, mundur. Ah, arahin ke turret nih guys, mati lo. Ya, aduh, kejar terus guys. Ah, mati lo. Aduh, jauh lagi. Ah, mati nih. Aduh, di sampah si bodoh. Sampah, guys. Mangsa gua diambil. Kita ngutan aja dulu, nyari duit. Untuk si Trasek itu dia butuh life steal sama attack speed ya, jadi kita buat itemnya yang attack speed sama life steal.
sini tempat item gua udah full ya. Masih bingung, gua masih kaku. Harus dijual nih satu nih. Yang mana yang gua jual ya? Ini aja nih, kita ganti nanti sama yang hijau tuh di bawah. Si anjir, yang hijau itu ternyata bahannya dari situ, guys. Sia-sia gue jual, rugi. Ini kayak masih bot semua ya. Ngeluarnya nggak teratur. Coba nih, kalau Trasek di Dota harusnya udah bisa nih ngebantai dua ini nih. Kita coba, guys. Kita coba mati gak nih dua nih. Hah. Mati lu. Mati lu. Ah, datang nih temen gue. Mati lu. Ah, mati. Ah. Dapatkan satu lagi. Aduh, jauh dia. Yah, creep. Aduh. Sampah ternyata, Bung. Kita lanjut nge-creep aja ya. Lanjut nge-creep. Nyari duit. Oh, di tengah di lagi war tuh. Bodoh amat lah. Kita ngutan aja, ngutan. Item gua belum jadi nih. The enemy's turret has been destroyed. The enemy's turret has been destroyed. Kita warin, guys. Kita warin. Kita warin ya. Mati satu. Kita hancurin dulu turretnya. Hancur satu. Bawah kayaknya ada musuh nih. Kita samperin. Nah, ada petnya tuh. Ada dua, guys. Harusnya kalau Dota menang nih, kalau Trasek nih. Ah. Di stun gua. Mati gua. Ternyata belum kuat ya, guys ya. Traseknya masih bodoh. Lama banget lagi hidupnya. Nah, kita langsung ke mid aja, guys. Lagi pada war di mid. Kita langsung gabung aja sama yang lain. Coba lihat ada rosannya gak ya? Kalau Dota 2 kan ada rosan. Wah, nggak ada, guys. Oh, itu di titik ungu tuh di apps kayaknya. Gue ke bawah aja. Di bawah banyak creep nih. Ini udah pasti menang, jadi gue gak usah ikutan war lah.
Nge-lag juga dari tadi, ping gua turun naik ya. Dari 50 ke 100. Miraculous. Oke guys, sekian video dari gua. Trasek gua cacat, trasek gua bodoh. Semoga kalian suka videonya, boleh di like, komen, dan subscribe.